Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mendengar satu hadis tentang dianjurkannya menyembunyikan khitbah, Ustaz. Apakah itu benar dan apa alasannya, Ustaz? Kenapa khitbah itu harus disembunyikan? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la mathila lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa khaliluh. Amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa memudahkan urusan kita, amin, memberkahi hidup kita, amin, dan memberikan taufik untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan terkait khitbah, bukan khutbah ya? Bukan. Ya, khitbah atau lamaran. Ya. Yang sering ditanyakan adalah bagaimana hukum menyembunyikan khitbah? Apakah ada hadis atau dalil yang terkait hal tersebut? Maka khitbah, ya, kita temukan ada satu hadis yang terkait dengan menyembunyikan khitbah. Hadis yang dimaksud adalah dalam riwayat Al-Imam Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus karya beliau, ya, dengan lafaz azhirun nikaha wa akhful khitbata. Umumkanlah pernikahan dan rahasiakanlah lamaran. Akan tetapi sayang seribu sayang, hadis ini lemah atau dhaif. Bagaimana yang telah ditegaskan oleh para ulama hadis kita, di antaranya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Karena di dalam sanad hadis tersebut ada perawi yang majhul, ya, tidak dikenal, yaitu Ummu Al-Qamah. Dan kita sebagai seorang muslim, ya, tidaklah beragama kecuali dengan dalil yang valid, dalil yang sahih. Berhubung hadis ini hadis yang lemah, maka tidak bisa dijadikan hujah untuk kita merahasiakan lamaran kita. Ya, adapun mengenai potongan yang kedua yaitu azhirun nikah, umumkanlah pernikahan, maka ini ada hadis sahih yang semakna dengan hadis lemah ini, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Musnad Ahmad dan Sahih Ibn Hibban, Rasulullah SAW bersabda a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Ya, di sini hadisnya sahih, memerintahkan kepada kita untuk mengumumkan pernikahan, jangan sembunyi-sembunyi. Hikmahnya adalah sebagai pembeda, ya, dengan perzinahan. Tidak ada, ya, dalam dunia ini berzina diumumkan seperti itu. Iya. Ya, hadirilah perzinahan kami, kan enggak ada seperti itu. Kebanyakan orang berzina dengan diam-diam. Iya. Padahal Allah Maha melihat perbuatan mereka. Baik. Jadi yang sahih adalah perintah mengumumkan nikah. Adapun merahasiakan lamaran, maka hadisnya lemah. Hanya saja para ulama, ya, menganjurkan untuk kita menyembunyikan lamaran, ya, merahasiakan lamaran. Bukan karena itu sunnah, bukan, ya, bukan karena itu ibadah, bukan, tapi dalam rangka menghindari setiap peluang hasad, orang yang iri, orang yang dengki, ya, yang berusaha, ya, merusak rencana mulia tersebut, yaitu pernikahan. Kan lamaran biasanya dilakukan sebelum pernikahan. Benar. Jadi kalau kita umumkan kita sudah lamaran, khawatir, ya, ada apa, peluang orang-orang yang memiliki rasa iri, hasad, dengki untuk merusak rencana mulia tersebut, ya, yaitu pernikahan. Sehingga apa, gak jadi nikah, setan pun senang, ya kan? Oleh karenanya, itu dia hikmah dibalik kenapa khitbah itu dirahasiakan. Menutup pintu
orang-orang yang hasad, iri dan dengki untuk apa? Merusak rencana pernikahan. Kayak gitu. Dan tentunya sikap seperti ini menutup pintu kerusakan, menutup pintu orang berbuat buruk, itu sejalan dengan hadis sahih ya dari sahabat agung Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'inu 'ala injahil hawa'ij bil kitman. Fa inna kulladzi ni'matin mahsud." Gunakanlah cara ya merahasiakan ketika ingin mewujudkan rencana. Jadi kalau kita punya rencana, rahasiakanlah. Ya, rahasiakan, udah lakukan sesuai dengan rencana. Tidak perlu dipublish rencana-rencana kita. Kenapa? Karena kata Nabi, fa inna kulladzi ni'mah mahsud. Karena setiap pemilik nikmat itu ada peluang hasadnya. Ya. Artinya kita sulit untuk selamat, kita tidak bisa membendung orang lain yang iri, yang hasad kepada kita. Ya. Jadinya berusaha menggagalkan ya rencana kita tersebut. Nah, hadis ini bersifat umum, berlaku untuk semua kasus, ya, berlaku untuk semua perkara. Termasuk ini merahasiakan khitbah. Oleh karenanya sudah menjadi adab ketika seseorang hendak mewujudkan rencananya, ya, kita rahasiakan. Tidak perlu rame-rame, tidak perlu dipublish, kayak gitu. Ini untuk menjaga agar rencana kita tetap berjalan dengan mulus, tidak ada kendala, rintangan maupun halangan. Dan kita menolong orang lain untuk tidak berbuat zalim. Unsur akhaka zaliman wa madluman. Begitu kata Rasulullah SAW. Tolonglah saudaramu ya yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Nah, kita harus apa? Membantu saudara kita agar jangan berbuat zalim kepada orang lain. Ya, dengan cara merahasiakan rencana yang kita mau lakukan, termasuk pernikahan. Tayyib, barakallahu fi.